Kepulan asap hitam dan kobaran api membumbung tinggi membakar sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk di kawasan Jalan Songsi 3 Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Warga panik berupaya memadamkan api. Saksi mata menyebut kebakaran berasal dari bagian atas rumah kontrakan miliknya yang diduga akibat arus pendek listrik. Kebakaran ini meludeskan 10 rumah warga. Dari atas. Informasi kita melakukan ini dikarenakan warganya terlalu. Oh gitu. Ini asal api dari apa sih, kompor gas apa? Itu yang saya nggak tahu karena api nggak gede. Api berhasil padam 1 jam kemudian setelah 20 unit mobil pemadam kebakaran gabungan dari Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dikerahkan ke lokasi. Tak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftaul Ghani, iNews, melaporkan.